kan startup dulu sebetulnya. Jadi startup ini jarang yang menonton. Setelah tumbuh, baru orang berbondong-bondong. Jadi lagi yang terjadi, siapa yang memperhatikan Tokopedia di awal? Enggak. Naik. Ekspektasi dia menjadi sesuai dengan pendidikannya. Akhirnya tidak produktif. Dia berpikir kan, saya kan saya, ngapain saya harus mengangkat di mesin. Karena kan yang vokasi itu, dia harus mau membersihkan mesin. Keahliannya luar biasa. Memang matanya lihat gadget, tapi pengetahuannya ditanya bisa jawab sambil lihat gadget gitu loh. Iya, anak-anak sekarang itu ditanya sesuatu kelihatannya harus pakai mikir, dia nggak pakai mikir. Dia mengalami banjir pengetahuan. Ketika kita bicara untuk desain, apakah memang orang-orang yang diseleksi desain pekerjaannya sudah sesuai? Ya, apakah training and development yang sudah diberikan aligning dengan compensation? Jangan-jangan orang sudah diberi pengetahuan yang cukup, kayak tadi saya cerita, disekolahkan S3 ke luar negeri, ketika masuk ke dalam perusahaan gajinya sama. Apa yang terjadi? Gak usah yang lebih sederhana lagi, orang dikasih training komputer, ya, Microsoft Office, supaya besok jangan pakai mesin ketik. Udah kamu training komputer sana, ngidupin laptop dan segala macam. Pulang ke kantornya gak ada komputer.